borem ya. Ayo dong, atau kamu buka salam. Bantu, Mas. Iya, sebentar. Buruan. Nih, ya. Aduh. Mau bayangin, Kong. Ayo, Mas Kalkyo. Iya. Ih, apa sih, para orang? Ih, bentar. Banyak banget nih. Iya dong, beratnya apa sih? Aku berat amat sih nih. Ini nih. Oh, ada rambut-rambutan. Iya. Pakai kaca segala. Udah habis. Dalam ini tripleknya. Oh iya. Cepet dong, Bang. Nyebalin ke dalam ya. Iya, Nyak. Gua motor, Bang, atas nih, Bang. Tadi dulu. Jatuh. Susah banget sih. Pelan-pelan gini nih. Ikatnya kenceng banget. Bentar, kamu jangan naik. Nih. Punya peso nggak, Bang? Pesonya nggak ada. Nah, ini. Kencengan sih ngingetnya. Makanya bawain ya. Iya. Bawain ini dulu ya. Angkat deh. Udah. Belakang, Bang. Tolong, Bang. Tarik. Pelan. Jangan pegang-pegang, Be. Terkusut. Belagu amat lu segala ginian aja juga. Bukannya belagu, Be. Terkusut atau repot. Iya, lo. Ntar kalau rusak, lo. Kalau susah bikinnya parah begitu. Aduh. Ini terbaliknya taruh mana, Tun? Oh, di luar aja, Mas. Nah, tadi nggak ngomong. Udah taruh di luar aja. Per, mundur. Dusnya sekalian bawain ya. Dus. Bawain. Sip. Siapa kasih izin tuh si Karim masuk-masuk ke sini? Siapa kasih izin? Ye, orang ngebantuin juga. Bantuin apaan? Alasan aja lo. Banyak amat belanjaan lu, Tun. Siapa dulu dong bosnya? Engkong. Assalamualaikum. Udah pulang, Dul. Iya. Dul. Surat mana ya? Surat. Alat apa? Dulu. Minggir toh, kamu minggir. Ini mana orang ini? Aduh, apa lagi ini? Aduh, Babe enggak mau bantu tuh di depan masih banyak tuh, Be. Aduh. Udah sana keluar udah. Loh. Nah, udah bawa gini kan. Jangan di sini, udah keluar. Udah ditolong ini apa lagi ya? Udah ditolongin, nggak terima kasih malah diusir. Loh, lu kan udah kelar ya? Udah jalan sempit. Mau ngapain sih? Cium tangan nih. Minum belum? Ini obat buat keriting rambut. Lo mau ucus lo keriting? Enggak. Ntar dulu dong, Mama. Nih, bangku bawa. Yang tidak sekalian. Udah, kalau tolong sekalian. Lu lagi telat. Iya, gimana Mas Kalkyo? Jangan kerjaan ya, Dul. Alhamdulillah. Bagaimana, Dul? Lu diterima kerja di mana? Ada dua pilihan, Be. Yang satu di pabrik kaos, yang satu lagi di perusahaan kontraktor Pertamina. Jangan kerja di pabrik dah. Pertamina aja. Iya, Dul. Mendingan lu pilih Pertamina aja, Dul. Dul. Pertamina apaan sih? Babe, udah tahun gini hari masih nggak tahu Pertamina. Tidur. Itu Pertamina pabrik minyak. Pabrik minyak? Belum dagang minyak, Dul? Bukannya dagang minyak, Kong. Itu perusahaan minyak negara. Bagus sih, Dul. Pokoknya kerja ngapain, kek. Yang penting halal. Ya, jangan sampai nganggur. Gue mandi dulu ya. Bang Dul, atur mau buka salon. Oh ya, bagus tuh. Nih, dibelanjain kok. Atun, tinggalin dulu tuh barang. Cariin abang lo air. Babe mah gitu Gak usah liat atuh senang. Lo kalau disuruh orang tua ngejawab aja lo. Udah, Be. Biar ayah ambil sendiri. Biarin deh, Dul. Nyayang ambilin. Lo mau mandi aja. Iya.